kami sebagai pimpinan di Depok ini, yang sekarang-sekarang ini saya mengikuti BKN 2, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Inilah kami harus melakukan inovasi, melakukan perubahan-perubahan. Sebab organisasi itu harus agile, harus berubah terus dengan tuntutan atau keinginan masyarakat. Maka saya mempunyai gagasan, ingin merubah model kerja jaksa pengacara negara berbasis IT. Ya, harapan saya ini kami cetuskan di Depok, harapan saya nanti bisa dipakai di tingkat provinsi, bahkan oleh Kejaksaan Agung secara nasional dipakai oleh Kejaksaan seluruh Indonesia. Ya, ini sangat membantu. Saat ini ketika misalnya perangkat daerah akan konsultasi, kan biasa suka bertanya-tanya kepada siapa, kepada siapa. Tetapi saat ini dengan JPN Link kita bisa menggunakan aplikasi ini secara langsung. Jadi kita bisa memonitor kapan saja, apa saja bisa disampaikan. Dan jadi ini sangat-sangat pada Kejaksaan Negeri Depok, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah mendampingi wilayah Kota Depok dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah terkait dengan JPN Link ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lebih mendekatkan lagi antara kita sebagai user dengan Kejaksaan Negeri Depok, khususnya JPN, Jaksa Pengacara Negara, sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah untuk datang ke sini. Dan ini juga memudahkan kita untuk melakukan monitoring, ya, sampai mana progres yang pengaduan kita atau pertimbangan hukum kita kepada Jaksa Negeri. Kemudian yang lebih penting lagi juga ini ada less paper, artinya istilahnya itu corporate green gitu ya. Jadi kalau kertas semakin berkurang gitu kan, sehingga mempercepat juga pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Depok yang sudah launching JPN Link ini. Sebelum ada aplikasi ini, maka dilakukan secara manual. Kalau sekarang sudah melakukan digitalisasi, kemudian transparansi publik sangat jelas, akan melihat sampai sejauh mana tanggapan dan juga perjalanan daripada surat ataupun konsultasi yang dilakukan masyarakat kepada kejaksaan. Nah, dalam hal ini akan terlihat nanti outputnya secara jelas berapa lama akan diberikan jawaban, ya. Kemudian masyarakat akan merasakan puas, ya, terhadap kepastian daripada jawaban yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini barangkali sebuah era digital 4.0 ini yang membawa manfaat pada masyarakat yang membutuhkan